sebelum dari mulai 42 lah sampai 49 itu biasanya istilahnya itu juru tulis. Juru tulis. Orang dulu kalau mengatakan orang pemerintahan mesti mengatakan juru tulis. Apa kaitan itu dengan kecamatan tulis kami tidak tahu, karena pertama kali keberadaan pelayan administrasi warga masyarakat untuk tingkat kecamatan pertama sebelum tahun sampai dengan tahun 1942 adalah berada di desa tulis. Riwayat tulis aku kan aku cara waktu tulis aku dilari wong ati kono-kono bar penjajahan dengan indah. Napa sing ilang napa niku? Lah niku selane sing watu ilang niku. Nembe Wang Sule saking paratan pemuda yang sepuh sejarah ten parakan nyuwun cocolan niku ra lan niku bubar niku terose ageng watune niku ageng napa? Ya watune ageng. Orangan watu cilik-cilik yo ora. Sampai sakniki iki mboten enten sama sekali. Niku teng pundi watune niku teng napa kali napa pinggir lepen nggih teng nggih wing sopan niki lepen lan lampingi. Tampaknya nama tulis ini tidak terlepas dengan batu tulis yang ada di Bogor. Kalau kiroto boso atau kajian toponim yang namanya tulis itu merupakan cikal bakal dari kekosongan sampai berisi, dari putih mulai ada tulisan namanya tulis. Tul itu menjatuhkan tinta, lis itu ditarik. Namanya tulis itu kira-kira begitu. Nah, batu tulisnya itu memang sampai sekarang belum ditemukan. Konon dulu ada. Dulu ada. Jadi kemarin yang sampai saat ini yang kita temukan itu cerita-cerita legenda atau cerita rakyat. Siapa pencetusnya ya? Kalau berdasarkan legenda ya Wongso Keling. Iya, Wongso Keling. Itu tokoh. Ya tokoh-tokoh kerajaannya itu namanya Wongso Keling. Kalau berdasarkan temuan-temuan legenda kira-kira.